Iki yang nanggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Talon Kreatif. Kita akan mendapatkan ya sebuah mesin cuci satu tabung bermerek Polytron. Terjadi bocor di bagian bawah. Tidak tahu dari mana asal bocornya, nanti kita akan periksa. Untuk rekan-rekan kalau mengalami terjadi bocor bisa melihat caranya pelepasan pada bagian tabung atau mengecek bagian tabung seperti ini. Oke, untuk rekan-rekan kita bisa lihat untuk videonya. Kalau bang bau sih kata si orang. Iya, itu apa? Makanya engkau kan jalannya banyak kan di. Engkau lagi ketok. Di sana kan iki ya ketok sih bekas banyu. Cepat kafe. Iya iki sih. Lah iso ah. Itu iki mungkin sih. Tetap buka kafe. Okay. Ini kok girbuk ya ora? Ini kalau girbuk kene nang. Ora kalau girbuk iki metune kok kene. Iya tapi kok jero ora semu. Kok tengah Bapak malah jero. Iya. Kok tengah Bapak. Jadi kayak sing tut. Kalau girbuk iki sil tengah iki sing iki. Iki set kode percaya kali krek. Ini ya wedi sing masang iki. Iya. Iya makanya engkau ketol. Iki ketol di jaga tuh. Iki Arjuna ini aneh gitu. Yang plastik iki nih. Gitu. Ini plastik ini aneh gitu. Ketok lagi. Iki wenang buka girboke wenang. Iki. Heeh, buat iki girboke. Iki langsung diangkat iso jarak. Ora iki langsung congkelan wae munggah. Iki langsung diangkat. Kata si ono baut meneh tengah. Biasanya ini kan iku ono baut. Coba ono baut ora kaya weh angkat sisan wes iso karek angkat kondi nah. Oh, pinggir kene iki ta ora coba ngolen dalane banyu Oh. Iya iki dalane kondi iya iki okay. Iki kok ngene iki coba angkat pinggir. Iki berarti wis cocok. Coba dulu iki ketok iki. Iki ben iso medun. Iki copot ini. Copotan tapi.
iki sik lagi sik iso medun. Oke, untuk rekan-rekan, sepertinya terjadi bocor di bagian tabung ya, tidak dari gearbox tapi di bagian tabung. Oke, bisa kita lihat untuk bocorannya. Wes, donake pinggir. Dijonake pinggir wae. Iki dijonake ning kene. Iki dijonake ning kono. Nah, ben ora ngewon. Iki donake joko kene iki, Sir. Nah, kan nyandak iki. Iki nyandak iki kabele. Eh nyandak, joko kene nyandak. Berarti ora kok kene ya. Kondisi nang cah. Iki lho. Ora, masa pecah iki. Oh iya, ini rata kan? Ini sih bekas ya. Orang kok kene ya? Orang iki ya? Orang kok kene ya? Ini ya? Resik. Iki berarti. Jalan, iya iki apa? Iki lapinya aja. Orang iki lapi. Iki pak, orang iki pecah iki. Iki apa nang pecah berang? Iki. Ini orang ini coba orang ini coba dilapin lah. Kalau dilapin gua kayak itu gua sinjeru barang gua lagi kayak itu. Ini pecah ya. Ini apa? Enggak, orang. Enggak kok kan? Biasanya kok kongen yang aneh gitu. Ini ya berarti ya. Kebolongan iki iki bot iki ora ya ora mungkin ya ora kok kene iki pecahane coba iki di iki wae di kambel nggo di gimana pecah ya. Kalau dari posisi ini sih iki pecah ya. Iki di tambel. Kok kon duwur kita cara? Ya salah. Iki to iki. Iki kok iki meneh kok. Lah kene. Iki sebelah kene iki to. Wilayah kene. Pecah. Itu benar ya Pak Bu. Itu kemungkinan ini kok bau. Posisi bau sih, tahu lah. Oke, untuk rekan-rekan seperti itu ya, terjadi bocor pecah di bagian tabung. Ini dia posisinya, bisa dilihat untuk rekan-rekan. Kita dapat mengelim ya dengan epoxy atau lem lainnya, yang penting tidak terjadi bocor ya. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan ya, pencarian kebocoran di bagian tabung atau di bagian mesin cuci. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita lanjut di trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan.